السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلينوعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانييَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمأصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا اللهوحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي نسألكخير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوموشر ما بعده رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبراللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعتأعوذ بك من شر ما صنعتأبوء لك بنعمتك
نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا الحمد لله الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa Taala yang Allah menambahkan modal umur kita lagi supaya boleh kita taubat kembali kepada Allah, boleh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan bagai-bagai ibadah. Oleh kerananya maksud ataupun dia panggil akibah bagi kita ni ialah liya'buduni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ha, tu hikmah. Ataupun dia panggil asal usul hikmah Allah mengadakan kita ni, hikmahnya liya'buduni, supaya hikmahnya mengibadah mereka itu akan daku. Ingat gitulah. Itu dia tak? Dan juga puji kita akhir Allah yang memberi aman pada sirbih, mu'afan fi jasadih indahu kutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Kemungkinan hadis ni tu kita tak mesra mana dengan hak Nabi kata. Tak boleh kita kena jadi ada sera siapa boleh tulis hitam lah. Perkataan hak dia pesan mari, dia tinggal mari ni. Itu dia ni, hak dia tinggal mari ni. Ha, kita pakat wisero, wijliro kepada kita semua ni, siapa lah tulis hitam, orang tua kata. Orang kita yang kecek kita, dia tak setuju dengan dia. Aku ingat siapa ke, siapa ke alai kubur. Tak ada orang cakap lagu tu betul tu. Ingat sungguh dia buat kat aku ni. Ada. Sebab kena jaga, kita nak buat kepada orang, nak kata sepatah dua kata tu tak? Ya, orang ingat weh. Jelek mata orang ingat. Pejam mata orang ingat. Nak jenera pun orang ingat. Juga kita butih orang, gapo tu bayar. Bayar weh, bayar siapa ada lekat utih, hak siapa sikit sebanyak. Jangan lock begitu. Jangan lock maknanya mampu kita bayar, bayarlah. Sebabnya tuai utai ni nak jenera pun dia ingat kita. Ingat ngelup dia panggil. Ingat ngebuak tu lain sikit. Nak jenera lelah dia ingat nampak muka kita sebab kita tak bayar utai dia. Tu dia ni, insyaAllah. FC kita semua ni dah kita. Kita gapo dia panggil, kita beki dah. Kita pakat beki weh sikit sebanyak tu lah bahasa dia. Ya adalah genyih genyih mari ni kita ni. Tu dia deh. Maka mudah-mudahan di hari ni kita
syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kepada kita ni aminan fi sirbih, dia panggil aman pada autan watan kita ni aman, alhamdulillah. Sirbih ni ulama tafsirnya kata setengah pada tubuh badan, pada jalan, ha tu tu panggil sirbih. Dan juga mu'afan diafiah, disembuh pada jasadihi, ha tu dia. Apa jasad tubuh kita tu beri sembuh, ha, sembuh daripada penyakit semua ni Allah bagi sembuh kepada kita ni, alhamdulillah. Ha tu dia dah mu'afan fi jasadihi. Dan pulaknya kutu indahu kutu yaumi, ada makan ni bedi weh, makan ni boleh kita makan, alhamdulillah. Tak banyak pun tak apa, boleh kita makan. Ha tu indahu kutu yaumi, ada tiga perkara Nabi dak bakit ni, kita kena pakat sedar belaka. Nabi bakit tiga perkara tanda selalu, ha pakat tanda selalu tiga perkara Nabi kita bakit ni. Allah, mana tiga perkara weh, mana tiga perkara? Mana tiga perkara? Ha satunya aminan fi sirbih, selamat pada tubuh, pada jalan, pada watan. Ulama tafsir banyak, watan tu tanah air ni lah. Selamat pada watan tanah air, dan juga selamat pada jasadnya, alhamdulillah. Tubuh kita ni, tubuh ni akan disoal balik, disoal balik. Maka tubuh kita ni akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga molek ni, tubuh kita akan disoal oleh Allah. Perkara dah. Supaya takut terlupa ya ni, bedi ni bukan gapo ni. Takut terlupa nak masuk tahun baru ni. Duk terlupa ke baru nama ke, terlupa kata kena cek perawat kita ni. Tu dia deh. Saya nak beri pingat sekali lagi ni. Di sisinya ada makan ni harian. Faka'annama hizat lahud dunya, Allah. Maka seolahnya diberi ataupun diberi milik akan dunia bagi orang tu semua. Ya tengok ke kunka satu hewi tiga kara bila molek kat dia. Satunya aman pada pada apa, pada sirbih, sirbih ni makna dua, satunya aman pada tubuh badan atau pada jalan pergi tak pergi mari dah, pergi mari, pergi mari tak ada apa-apa, tak ada belago, tak ada berlaku, tak ada apa tu, aman pada jalan. Lagi pula diberi maaf pada jasa, diberi selamat. Sabit tu hak Nabi ajar doa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ingat belaka lagi tak tahu tu. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inna nas'alukal nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ingat semua lagi tu Muhammad dah tu, ingat belaka dia pendek ni. Kalau siapa tak ingat lagi tu hari ni nak ingat belaka tak boleh dah, tak lagi dah. Tak lagi dah. Tak kuasa pun ada lagi sore dua tu. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunya wal akhirah. Ada pakat baca semua weh, pakat baca semua.
saya minta tanda tiga hak Nabi sebut ni. Hak kita tak berasa, hak kita tak ada berasa ni. Tak ada berasa, tak ada bila kata kita sampai tak ada berasa mana ni. Satunya aman pada jalan, aman pada tubuh. Diberi afiah pada badan dia. Dan juga ada makin ni harian dia tu. Maka seolah-olahnya diberi milikkan baginya akan dunia. Ha, Masya Allah. Inilah Nabi kita bercakap mungkin main tu deh. Maka seolah-olahnya diberi milikkan baginya akan dunia semua. Ha, itu dia. Ni kita tak ada berasa mana kat sini. Lah mana weh kak ayah kita yang berada di jalan ni. Ujian lah, ujian lebak dah ni. Ha, kemarin ni lebak sungguh lah. Semalam lebak. Itu dia deh. Di kawasan kita sini ada belarak gajah kemarin. Alhamdulillah. Saya tak ada dah nak ikuti. Sebab penuh le program. Ha, siapa ke tak ada hijau lah kemarin ni. Orang hijau yang buat pondok tu tak ada marilah. Boleh kerana dia sibuk dengan belarak gajah. InsyaAllah lah hari ni. Hari ni kita dia masuk buat lah. Dengan secepat mungkin. Ha, ya, ya, ya. Ha, maaf. Masuk maridah tu saya minta chair lah, code line, code chair, jangan lupa code line, code chair, jangan lupa. Allah, kita nak ambil kelebihan kuda merah ataupun unta merah, semua kita nak, semua kita nak. Itu dia unta merah, kuda merah yang kita lepas kepada sabil Allah. Sebab kita cek orang dapat hidayah, Allah lah berinya. Sebab kita cek ni, Allah beri hidayah kepada orang hak hak dengar klip kita ni tak. Mudah-mudahan kita ni benda ni tak boleh pahala seperti ambil kuda hak merah tu. Wakah untuk jalan Allah. Allah lebih sekali-kali sungguh. Ambil kuda merah ataupun unta merah, wakah untuk jalan Allah. Sekali-sekali kita cair ni, orang panggil acak. Dalam bahasa kita panggil acak. Kemungkin ni lah, buat barangkali kemungkin ni ya. Kemungkin ni ya. Dengan sebab kita cair ni, orang dengar tu dapat hidayah. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Nabi kata, khairul laka hi Ali min humrin na'am. Dengan uta kuda merah ni. Dua tu dia tukar. Kuda merah, uta merah dia tukar dua tu. Kalau kuda pun tak apa, unta pun tak apa, yang maha seko-seko. Tu dia nah. Ambil kuda merah, wakah jalan Allah. Ambil kuda merah, wakah unta merah tu, wakah jalan Allah. Ni lah kunka bagi orang cek klip hak molek-molek ni lah. Hak tak molek tu tak sadar cek lah. Hak menjadi pengajaran, menjadi kebaikan, tak menjadi kejahatan, hak tu cegi. Pus gi tak apa. Insya-Allah deh. Ce tuk tuk man tuk rang leka. Ya mami. Terima kasih semua. Jazakallah khair. Jazahullah khairal jaza. Jazahullahu khairal jaza. Kasah kita mari dah, masya-Allah. Lah nak kasah we ujel lebak deh. Bomolek dah kasah we 30 guni tu habis dah. Mujur tak ada punah seguni habuk. Walaupun ujel lebak tahun ni pun alhamdulillah. Boleh kita kisah bis kasah we 30 guni alhamdulillah. Gajah.
Ha, siapa nak bui nak bui kapu nak gajah. Ha, tak si rimah tak si, burung tak si, nak gajah. Ha, so tak ada arah tu burung merah, insi merah. InsyaAllah kita buat ipuah hati untuk kita nak haikiat kepada ilmu Allah. Deh nak ilmu Allah. Kita nak kerja ni ya. Saya ni tak ada motang, tak ada kebun, tak ada foundry, tak ada sepahau ni. Siapa mari tanya kemarin? Ada juga orang mari tanya. Dia tanya kita, deria bunga ke tak? Haa, kat orang mana mari tanya? Dia tanya, deria saya bunga ke tak? Saya ni foundry pun tak ada. Tanya bunga ke tak? Masya Allah. Hak saya sendiri tak ada. Foundry pun tak ada sepahang. Butir pun tak ada. Sutir pun tak ada. Nanti dia je lah. Tak ada. Itu dia ni. Deh, getah-getah tak ada sepahang habuk. Hak saya lah. Tak ada. Hak ada ke apa ni? Hak ada pesan saya ni ke apa ni? Ha, kita. Ha, kita ada. Kita surat penuh dalam bilik ni. Hak ni hak saya ni. Ha, tak ada, tak ada. Ada ke tanya gitu tak? Ha, maka mudah-mudahan diberi milik kepada kita semua dan juga apa Allah Ta'ala beri kepada kita pahala semacam mana kita kita wakah ke apa wakah kuda merah. Dia boleh wakah kuda, wakah unta merah kepada sabilillah. Ha, tu dia. Ni kelebihan orang cek. Ha, tujuan kita royak ni apa ni? Supaya puak kita ni ada apa ada galak ke. Ha, ada galak ke insya-Allah. Ha, mana hari ni kita cerita sikit. Hak kemarin silap royak deh. Silap royak tu sikit tu, kata tu. Hari ni kita nak sikit je. Ha, nak tiye hak helu-helu tu, hak besar tak saya dah. Hak besar tu cukup dah kali ni. Semula tu kita royak semula pula. Ha, berjadi pin lock dia tak. Ha, nak laginya 50 putung lagi. Ha, silap royak kemarin dah. Hari ni siapa yang ada berasa nak buat kebaikan dengan cara un 300. Hak 300 tu. Nak lagi 50 putung kat ti. Ha, cuai pecah sampan hari ni. Bila cukup di pagi ni, saya tutup. Hak li, hak 300. Ha, tu dia tak? Hak 300. Siapa yang berasa nak? Bukan dengan cara tekin ni. Bukan secara kod dan ke apa tak. Siapa berasa? Ingin berasa nak. Seputung hak 300, maka hari ni saya terima lagi 50 putung. Siapa yang ingin boleh, bila cukup hari ni saya akan tutup. Ha, semacam mana tutup hak 9, tutup hak 7, tutup hak 3, insyaAllah. Ha, ni ada orang mari dah. Ha, nak cepat banyak-banyak ada puak 15,000 samha sibha. Allah, alhamdulillah. Ha, dan juga FC pun duk pesan semua. Ha, dia kata babo kena royak semua lah. Orang di ramai-ramai dia bukan serupa. Dia kata orang ada, orang tak ada. Orang ada tu pun dia bukan serupa juga. Sama telah kata orang hak tak ada. Royaklah semua-semua. Dia kata orang hak ingin nak sore sebuah tu royak. Sekarang ni 4 orang dah. Ha, masuk yang kelima. Siapa yang nak, ha, boleh. Ha, orang pun telefon mari saya. Bila cukup, saya tutup lah. Ha, saya tutup, saya buat lah. Buat lah, nombor bank tu kita buat. Ha, ni ada orang Umari dah. Ha, orang Umari dah. Ha, nak laginya, 47 orang lagi insyaAllah. Ha, orang Umari 3 orang lah ni. 47 orang lagi, hak aku 300. Nak tekan mari tu. Beringat sekali lagi, akar kosong tu kalau 300, 2 uti. Kalau 3 uti, main nak 3,000. Ha, tekan molek. Bila jangan gaduh.
juga kita nak komen ke apa ni, tak jangan gaduh sebab aku je berubah. Kau popular jadi kokai macam-macam. Deh. Insya-Allah, insya-Allah. Hari ni kita boleh. Ha deh, 4 orang dah. 4 orang dah. Nak laginya 40 ni orang lagi. Sutai ya. Ha sutai ya. Kalau mengikut supaya dengan lepas mari dah tu tak lama. Hari ni cukup. Ha 40 ni orang lagi insya-Allah. Ha deh. 40 ni kalau 40 samsi sebesar 12,000 je. Ha bagi tokek diri, tokek ikan, tokek kerepuk, tokek gampang tu pada jetik gitu ya. Pada jetik ya. Allah tu dia deh. Hanyalah kita buat kebaikan macam ni. Kita jangan puas, jangan jemulah. Jangan puas kita nak makan lama di akhirat isap pahala ni. Pahala yang Tuhan beri kepada kita ni lama sebab kita tak mati dah. Tak mati dah. Lepas pada ni kita mati, bangkit daripada kubur esok, tempat menentu kejayaan kita, tempat menentu untung baik jahat kitanya, boleh tengok kemudian daripada kita mati dah. Lah ni nak menentu payah. Kad, dia panggil kad kita, jadi kadang-kadang plat pun ada kad wang kita ni. Ha, kadang kita suka baik jadi kok molek, kok molek, suka molek jadi tak molek, macam-macam. Ha, alhamdulillah. Eh, ha, sekarang lah ni nak laginya 44 orang dah. Ni orang mari ni, orang 300 lah, orang mari 300 ni, ni orang dah pagi ni, alhamdulillah. Maka gini, saya dah berasa deh. Sudah semayang mengorek semalam ni. Ni mari terlitah di telinga saya ni dah. Ada orang 1,000 lah ni dah. 1,003 orang dah. Masya Allah, 3 orang. 3 putar lah. Nak laginya 40 orang lagi. Insya Allah. Orang mari dah ni 10 orang dah. Jadi super atas 10 putar dah. Nak laginya 40 samsi. Nak lagi 12,000 lagi. Insya Allah pagi ni boleh deh. Jadi gini, saya semalam ni sebenarnya kena pergi cakap di Omboto Sago, tapi oleh kerana ujian lebak. Ujian lebak sudah pada saya semalam mengorek saat ni tu. Ni mari di telinga saya kata kena. Royaklah sekali lagi kepada FC ni lah, kepada semua kaum ibu dan bapa ni. Royak gaulis sekali lagi dia kata. Lepas daripada semayang maghrib, sebelum pada bercakap, qabla an yatakallam, sebelum daripada bercakap, sebelum kecek lepas kita semayang maghrib tu, sebelum kita bercakap tu, selawatlah 10 kali, 11 kali, 10 kali, tak apalah. Ni mari di telinga saya. Lepas tu pagi ni saya pun kena royak. Sebab dia mari we dengar di telinga tu, royaklah sekali lagi kepada FC ni. Sebab biasa kita dah royak banyak kali dah kat ni dah. Kat ni ingat lah capah mana lo dah. Kat ni jahat ni. Kat ni nak mari hari ni. InsyaAllah boleh kat ni. Dia sebelah petang kat ni kata, lepas zuhur dah. Boleh. Kat ni kita, kat hari ni kita ni, dia duduk di jahat ni. Duduk jahat je nak mari lepas zuhur ni. Sedia siap dah. Hak kan ni nak sapu tu. Sekarang ni ada lagi 400 sapu lagi. 500 lagi. Ada lagi 500 keping lagi. Siapa yang berasa ingin nak tolong, boleh. Tak ada berasa pun, tak ada gapo. Nak tolong, boleh. Tak say pun tak ada gapo. Deh. Sekarang ni boleh dah. Ada lagi nak lagi 39 putung lagi. InsyaAllah siapa yang ada net bank boleh kita guna law hari ni. Mudah-mudahan hak yang kita buat hari ni, esok ni naik ke langit. Esok ni akan dinaik kepada langit. Amalan kita petas nah esok ni akan dibawa ke langit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka saya nak tarik sekali lagi supaya takut jadi ikut mana ni. Boleh jadilah di kalengi FC kita ni orang tak ada buat amal ramai tu. Sampai ni mari di telinga tu kata royak sekali lagi. Maka pagi ni saya kena royak.
Tak gitu tak tunai pula. Ha, tak tunai pula. Leh. Sudah pada kita semaya sunat maghrib. Ha, malam hari eh. Sudah pada kita semaya sunat maghrib pada malam hari eh. Ha, tadi ada. Mula kita semaya sunat maghrib dua rakaat qabliyah hak ghairul muakkad tu. Sudah pada semaya sunat maghrib, kita semaya maghrib. Ha. Sudah pada kita semaya maghrib, semaya sunat ba'diyah. Tahu ke tak kata sunat ba'diyah maghrib tu? Minal mu'akkadat, dia panggil. Setengah daripada sunat yang dimu'akkadkan akan dia, ialah sunat maghrib ba'diyah. Sunat maghrib ba'diyah tu. Tanda molek, orang panggil minal mu'akkadat. Setengah daripada sunat mu'akkadah. Masya Allah. Ha, jangan tinggal. Makruh tu. Makruh kita meninggalkan sunat mu'akkadah. Sebab tu lah. Sebab tu lah. Kita wi masuk lagi dalam sekitar 5 hari ni hari lagi. Sebab hari ni hari Ahad. Ahad depan ni kemungkinan ni sehari bulan ke lagu mana. Ha, tu dia deh. Hak demo duk tanya hari-hari tak ada tapeng hari tak ada royak ni. Hak demo mari duk tanya hari-hari ataupun duk hello, tak ada orang hello. Dia rasa apa penuh pula hari ni. Orang hello deh. Ha, 500 ni orang hari ni deh. Ha, nak lagi 35 putung lagi insya-Allah. 35 putung lagi. Kalau 30 sam-sam kau. Oh, 9,000. 10,000. 10,500 lagi insyaAllah. Ha, siapa yang ingin nak uis 10,000, tekan mari. 10,500. 10,500 lagi cukup kita tutup lah. Hak 300 ni dah. Ha, baik. Jadi makna gini. Maknanya, sunat hak mu'akkadah tu eh. Kena kita pakat buat lah. Kalau kita tak buat hak sunat mu'akkadah tu, rupa ni kita duduk dalam makruh. Kita tak say juga makruh. Makruh bahasa Melayu. Bahasa Arab kata, bahasa Melayu lah. Makruh bahasa Melayu kata kan? Dibenci oleh Allah. Ha, ha, ha. Dibenci oleh Allah. Allah benci kepada orang yang buat hijau makruh. Ha, ha, ha. Siap dah lah. Tuhan benci kepada orang buat perkara yang makruh. Ha, sudah dah lah. Tuhan benci. Ha, ha, ha. Tuhan benci kepada orang buat kerja hak benda makruh. Sebab tu jangan tinggal. Sunat hak mu'akkadah. Cuba terabilik. Berapa? Setengah kata 10, setengah kata 12. Ambil 12 tak apa. Ha, kita cool sikit. Cool kita ni. Kita cool nafsu kita. Amo, nak buat bila lagi? Ngepek kita sendiri. Amo, duk malah juga. Amo, tak ada habis-habis. Tak ada habis-habis mung ni gak. Kita kecek dengan kita lah. Jadi kata kat orang buih demo. Aku ni gak amo. Ha. Tua setara ni mo umur 93, 94 duk malah lagi. Amo nak rajin bila lagi? Mana lagi tempat kita nak rajinnya? Bila lagi tempat nak rajin? Kita kejek dengan kita. Biasa tak weh? Biasa ke dak? Nik Norma yang berada di Malaysia tu. Ha, kebagai orang Gua Musa telefon, orang Gua Musa. Ha, tu dia ni. Allah, orang okay, 500 ni. Ya, kita ambil telur telefon di depan saya ni. Haa, ni 300, 500. Haa, nak laginya, apa dia panggil, 30 putung lagi lah. Haa, sam-sam kau. 9,000 kup lagi lah. Siapa yang ingin nak wish 9,000, boleh. Haa, nak wish 1,000 sore, 9 orang dah. 500 sore, 18 orang. InsyaAllah. Jadi, sunat mu'akkadah kita 12 tu. Bila tengok? Bila dah, jangan bila, jangan bila saja. Wasa tak sedah. Deh, Kak tidak. Kak Nurma. Ha, Nur Asikin lah, Nawe. Nur Asikin. Berasa tak sedah lah. Kita, hak kita kata, malah, malah, malah. Orang ada tanya saya hari-hari di buku ke apa?
Nak beli kereta, nak beli motor, nak berdiri basah, nak berjual tu hari-hari. Tak apa lah. Ha? Tak ada depo, tak ada nak kata apa lah waktu tu. Waktu tu tak ada kena duk royak, dia mahu duk kira sendiri dah. Nak buka kedai, kemarin apa orang nak buka kedai. Lepas tu mari pula dah. Hak telefon, telefon lagi. Hari po molek nak buka kedai. Hari po molek nak menikah. Jadi, hei, kita nak kalut dengan hak ni. Dengan amalan kita ni. Asiru ma yabqa ala ma yabna. Pilihlah hak kekal tu. Tinggallah hak benasa tu. Tinggal yang arti kata tak sesuatu buat bergantung dengan benda tu lah. Usaha tu je bahasa dia. Wajib usaha. Nafkah ni wajib. Tapi nak beri khabar kata, ni, kalau kita nak royak ni, gapo? Sunat mu'akkadah. Tanda lalu. Sebelum pada zuhur, 4 rekaat. Lepas zuhur, 2 rekaat. Lepas pada maghrib, 2 rakaat. Lepas isya 2 rakaat. Belum subuh 2 rakaat. Belum subuh 2 rakaat. Belum zuhur 4 rakaat. Lepas zuhur 2 rakaat. Lepas maghrib, lepas maghrib 2 rakaat. Lepas isya 2 rakaat. Jadi berapa Kak Nurul? Jadi berapa Kak Nurul? Ha, tu dia deh. Jadi berapa eh? Jadi berapa? Jadi berapa eh? 12 deh. Ya gini, setengah kitab sebut 10 ya. Bila hak 10 tu dia ambil ini. Belum subuh 2 rakaat. Belum zuhur 2 rakaat. Lepas zuhur 2 rakaat ni. Lepas maghrib 2 rakaat. Lepas isya 2 rakaat 10. 10 ni hak tai tu, hak ni hak cerak dah. Cuma ni kita bila 4 rakaat belum zuhur tu ke apa? Nak pergi masuk hak Nabi kata gini. Siapa semaya sunat 12 rakaat sehari semalam. Ha, ulama tafsir sunat ada royak ni. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah buat satu rumah di dalam syurga. Allah buat satu rumah di dalam syurga. Masya Allah. Buat. Rumah knockdown. Molek-molek. Kita tengok Allah. Comel-comel je. Tapi dalam syurga kita knockdown lah ke mana? Mah mata. Tak ada kena cari mata. Kita kata je. Kita semaya je. 12 rekaat. 12 rekaat sehari semalam. InsyaAllah. Nak janji. Tak janji tak boleh main buat kita ni. Takut silap janji. Deh, semua yang ada dalam bilik saya ni minta terkecil sekali. Lepas tu janji. InsyaAllah, saya nak semaya sunat. We cukup 12 rakaat sehari semalam. Tak saya tinggal dah. Lepas pada hari ni sebab tahun baru dah. Lusa tulak tulen, tahun baru dah. Dia mudah kalut dengan dak kaudau. Kita nak kaudau hak ni. Ha, kaudau kita biasa mana? Aku nak tanda lewat buat senarai, buat grafik kita. Mana insya-Allah lah aku nak semaya sunat 12 rakaat tak saya tinggal. 12 rakaat sehari semalam ni lah. Tak saya tinggal dah, kena. Tak saya tinggal dah. Lepas banyak dah aku dah mesia-siakan masa. Banyak dah aku dah merugikan masa gitu. Ha, ingat gitu. Ha, tu dia. Aku dah merugikan masa ni. Ha, tu banyak dah. Deh, insya-Allah janji ni. Semua bilik saya, orang yang pandai menulis minta tulis insya-Allah saya nak buat dah. Insya-Allah saya nak buat dah. Janji dengan Allah. InsyaAllah, saya nak buat dah. Ha, tak saya tinggal dah. Sebab apa? Kita nak buat apa? Nak hari ambil di tahun baru kita ni dah. Ambil di tahun baru kita ni, hari wisapa kepada akhir hayat kita.
Kalau kita berasa tak ada berasa lebih lagi tu, kena beki dah, iman kita kena sapu, kena brus, kena gonyoh, kena sapu, kena prak. Jadi sina bana lah, jadi sina wal bana lah, kena prak sebab gapo iman kita tu, masya-Allah. Ha, tadi insya-Allah deh. InsyaAllah. Ada orang tulis insyaAllah ni, kita doa setagi. Minta with Tuhan, we kuasa lah kepada kita semua yang tulis insyaAllah, ya Allah. Dan jangan lupa doa power lepas maya tu. Supaya Nabi pesan kepada Mu'ad bin Jaban radhiyallahu ta'ala anhu wa anhum. Jangan tinggal hai Mu'ad. Lepas pada semaya, doa power kita panggil. Atau kita tak nama je tu. Minta we Tuhan we semangat, jangan we lemah, we kuasa, we gain kepada kita semua ni, a'inni ala ta'atika wa zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Haa, jadi ya. Allahumma a'inni ala ta'atika wa zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ha, tu dia. Tu dia deh. Ya malah ni ada belakang weh. Tak ada kata demo kita lah. Buku malah ni. Ha, buku malah tak ada kata demo kita lah. Tu dia deh. InsyaAllah. Ha, baik-baik. Ha, tu dia dah. Mana kata bila boleh 12 rekaat ni boleh satu kondo lesyrego. No. Tak ada siapa tak nak. No. Orang dia buat rumah sore-sore lah ni tak. Kalau tak kecek juta tak sudah. Mereka buat basah. Basah kereta tak apa. Kalau nak buat rumah lah tak bunyi juta. Hei, tak sudah. Tak molek. Tak berlagu. Tak berlabik. Tak sisan rumah kita tu. Kena bunyi juta. Ha tu hak dunia hak nak tinggal, hak nak tinggal tu. Hak nak waginya gapo? Hak ni sebab rumah lecerga isak ni ia boleh tu mengikut kita buat ni. Kita buat banyak ia boleh banyak. Ha siaplah. Ya lagu ni kat ni kita, kat sunni kita eh. Cerga ni kebun. Tanah tu hewi pada kita cergon luah. Tapi dalam tanah kita tu gapo tu? Ada tanimi, ada rumah. Apa tengok rumah lah kebun? Banai suan tu. Rumah lah kebun tu bukan comel ke orang duk jual tu. 500 ribu, 300 ribu, 400 ribu. Mana itu memang kita ada kedak ni, memang ni. Ha, kita tengok rumah hari tu dah. Hawa duk kena ke ponok, duk oh hari tu memang ni. Ajak memang kita tengok, oh lihat njai ni. Noyak kata, kita jadi semangat kok mana nak beli pondok tu hak knock down tu nak top bagi adik-adik kita duduk tapi tak ada kuasa sebuah-sebuah tu 380 ribu sebuah tak ada kuasa kelik ambil tangan tak tak pala oh nak ambil mana duit nak cari mana 380 ribu sebuah ni nak 20 kena pakai ni 7 juta Masya Allah kelik mari tu hata izin. Ha, tapi dok nak nak we adik-adik kita duduk. Duduk ke apa? Duduk ngaji. Tu ya. Tak leh tu hata izin eh, tak leh. Cari duit tak leh. 300. 308 ke 208 memang weh. 208. 208. 208 ke 308 eh. Masya-Allah. Dialah 208. 38 masya-Allah ambil dengan gambarnya kita ni noh gimik dihanjai kledek semaya istikharah lah semaya hajat lah lagu Tuhan tunjuk lah nak lagu mana Tuhan tunjuk hak ni weh ha Tuhan tunjuk hak 100 ribu sebuah ni ha boleh kita buat hak ni insya-Allah ha hari ni mama kita nak mari nah ha, mama kita daripada jalan ha banyak jalan lah ha dia nak mari sekali lagi insya-Allah. Alhamdulillah ni. Ha, maka saya nak sebut tu lah. Ha, jangan terlupa. Tanah cerak molek.
Dua empat rekaat belum zuhur. Dua rekaat berlepas zuhur. Dua rekaat lepas maghrib. Dua rekaat lepas isya. Dua rekaat belum subuh. InsyaAllah deh. Ha, InsyaAllah semua. InsyaAllah semua. Tiba-tiba lepas daripada kita semayang maghrib tu nak royak ni. Lepas pada semayang maghrib, selawat kepada Nabi 10 kali. Selawat kepada Nabi 10 kali ni kerja gapo tugas gapo lebih tarah mana ni? Jawab dia nya ha. Gapo mata alal iman. Mudah-mudahan orang ni dapat mati ia atas iman. Ha, mata alal iman. Allah mudah-mudahan mati dia atas iman. Ha, tadi ya. Tadi ya deh. Mati dia atas iman, ya Allah. Mati dia atas iman. Tadi ya deh. Ha, inilah mudah-mudahan. Ha, baca-baca. Ha, nanti dengar ataupun turut saya tak apa. Bo sudah ni Kak Ayah. Kak Ayah buat amal dah. Gih ni selawat kepada Nabi 10 kali lepas daripada semayang maghrib, belum cakap, belum kecek gapo lagi. Kena buat masa. Kena buat masa dah. Lepas tu kita buat ambil semenjak daripada satu Muharram ni terus sampai pada akhir Zulhijjah. Lepas tu kita update semua. Update semua. Inilah orang panggil amalan kita untuk menjadi apa dia panggil bekalan. Nuh, le syurga tak mati dah nuh. Ni bekalan kita duduk sini. Turut saya semua. Sudah pada saya baca tu, ha, insya apa, qabiltul ijazata. Qabiltul ijazah. Aku terima ijazah. Aku terimakan ijazah. Ha, tu dia deh. Ha, nak lagi 29 orang lagi. 29 putung lagi weh. Ha, tadi. Hak 300 ni. Ha, 300 ni nak lagi 29 putung lagi. Apa kok lagi kadah 29. Samsung hok 1000, Samsung ni sikit 5 ni 7 8 9000 lah. Oh, 9000 dah. Ha, insya-Allah siapa nak khidmat agama pagi ni 9000 kok lagi boleh. Allah deh. Ha, tu dia. 10 putun ni, ha, 3000 dah. 20 ni, ha, 5 lagi tu. 15 sama di pa. Oh, 78000 lagi dah. Allah, siapa nak khidmat 78000 lagi on mari. Ha, on mari, on mari. Ha, tu dia. Menjadi kebaikan kita di akhir ni lah. Kita gapo dia panggil? Ni, hak kita nak buat rapi. Rabi ni ia naik di bulan Syakban. Ia kira di bulan Syakban. Supaya dengan apa? Supaya orang di ombota ke apa ke? Ngup dia ni. Bulan apa? Bulan tu ular ke bulan apa? Ngup dia ni. Maka kita kerja hari ni tu hari kira ni. Ha, ia kira Rabi di bulan Syakban. Sebab Nabi ia suka puasa di bulan Syakban. Sebab bulan ni kebanyakan orang lupa dia kata. Ha, di akad amalan tahun. Ha, maka dalam sebulan tu berapa kali? 8. Ha, buat naik. Hari ni hari Ahad, esok ah. Esok hari Senin akan dibawa naik amalan kita ke langit. Les bulan 8 kali nah deh. Senin Khamis. Dia. Senin Khamis buat naik. Masya-Allah. Ha, ya tengok masya-Allah sungguh. Ha, turut saya deh. Turut saya ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi adadi kulli harfin jara bihil qalam. Sudah. Ha, kata lalu. Qabiltul
ijazata. Ya, qabiltul ijazata. Ha, sudah. Ha, bakat tulis tak apa. Tulis jadi saksi we ni tangi dia menulis ni. Orang buat baik pun tangan juga menulis. Buat jahat ni juga orang dok sendok bia tu. Pak dosa besar tu. Tahu dak buat kita semua. Mung tulis sen sikit eh. Itu jajah-jajah mutlak sen dah tulis sendok bia tu mendosa besar leo kita nan. Tulis sendok bia. Masya-Allah. Ah sudah sudah mudah ni jari-jari ni. Mek tangan tekan mok che tu be. Oh, saksi besar di akhirat esok ni. Ambil kolam tulis pernah anak budu sin anuyat sin payahan pukam dok bia. Orang ni akan masuk ni aku juga walaupun dia tak ada makan sekop pun. Walaupun tak ada buah mulut sama pun kata orangnya. Tapi dengan sebab jari ni, jari dia ni sin dun juga di akhirat esok. Minta apalah taubat dengan Allah. Ya Allah, apalah dosa kami ya Allah. Apalah dosa kami ya Allah. Maaflah dosa kami ya Allah. Banyaklah di kalengi FC kita ni. Ha, banyak terlebat dengan dok biar gapo tu. Ha maka kita pergi menulis tu lah. Ada royak ni pergi menulis ni. Itu dia. Bila mak kita menulis ni dah. Oh. Jari kita akan jadi saksi besar di akhirat nanti insyaAllah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Bagilah kepada kami. FC kami semua. Ya Allah. Dapat membaca sesudah. Daripada semayam maghrib. Dapat boleh selawat kepada Nabi kamu. Sallallahu alaihi wasallam dengan katanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbih bi'adadi kulli harfin jarabihil qalam. Itu dia. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma waffiqna. Allahumma waffiqna lissalati ala nabiyyika Muhammad ba'da salatil maghrib ba'da salatil maghrib ba'da salatil maghrib. Amin ya rabbal alamin. Allah, mereka dah on hari ni ramah dah 45 orang. Saya nak lagi pagi ni 20 putung. Siapa nak khidmat? Ha, siapa nak khidmat hak 300 20 putung lagi ni ribu kop. Masya-Allah. Allah, takut-takut nak orang banyak ni katuk di satu orang. Ni ribu. Eh, tadi ada FC kita masuk ke dak ni, hak wahai katuk ni. Ada dua orang. Dua orang hak wahai dak katuk. Nak dengar tak boleh lalu je kata nak dengar tak boleh pasal ada sikit-sikit ni. Eh, tak boleh. Ada. Ni ribu lagi. Siapa nak katuk? Insya-Allah. Ha, kalau cukup ni ribu saya apa saya tutuplah. Ha, masa saya ada setengah je lagi. siapa nak on? Ne kosong kosong kosong. Itu dia. Masya Allah. Ha, nak katuk hak ni. Nak katuk hak 300. Ne ribu lagi. Ne ribu. Siapa duduk mana toke? Hei, toke-toke baju galah je. Ada ke? Tak bangun tidur lagi ke? Bangun dah. Toke je bangun dah je tak tidur. Pian ni toke. Koli ada tidur, toke tak tidur. Senduk-senduk dah tidur. Ha, tu dia deh. Insya-Allah, insya-Allah. Ha, siapa lagi? Pasal nak khidmat ada 20 putung lagi Samsung Hub. Ni ribu lagi. Insya-Allah. Ha, boleh jadi ada ni. Ada seramai-ramai orang ni deh. Ratus orang lebih ni. Insya-Allah. Tuhan ni buka pintu dia mah hari ni. Insya-Allah. Ha, mari 20 kot hari ni. Masya-Allah deh. Ha, baik. Kelebihan orang baca hak saat ni dia. Saya royak ni nak tunai hajat ni. Tunai hajat hak dengar di telinga saya ni. Royak sekali lagi dia kata. Berkali puak kita tak ada baca aku eh. Takut puak kita tak ada baca mana takut eh. Sambil imari lagu tu. Ni Nurman ni. Ni Nurman duduk di Malaysia ni duduk baca ke dok. Selawat ni lepas maya mengorek. Takut duduk kecek eh. Haa. Tak boleh main dia.
Deh, tadi mai ya kadik-kadik je mari. Au cukup sungguh. Alhamdulillah saya tutup dah pagi ni dah. Ada orang mari kone kosong 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 sungguh. Alhamdulillah maka untuk pagi ni saya tutup hak 300. Nak ulang lagi pun tak ada gapo. Allah cukup dah lah. Deh, terima kasih banyak. Ha, kepada siapa yang saya tak tahulah. Saya tak tahulah deh daripada mana di apa di kangwat mana kampung mana saya tak tahulah. Alhamdulillah. Ha, maka dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dah cukup hak 300 dah cukup nak un mari pun tak ada gapolah. Ha, jatuh di pondok tu belako. Jatuh di pondok tu belako. Lata pun tak apa, perabung pun tak apa insya-Allah. Esok ni kita buka hak perabung pula. Allah kita pakat buat supaya daging kerbel lah. Tujuh dia. Cukup dah hak 300 dah cukup. Ha, cukup dah pagi ni alhamdulillah. Ha, pagi yang barakah. Ha deh. Kalau ada siapa nak buka kedai ke apa tu kita royak lebih ramai deh. Ha, supaya tak ada kena duk telefon banyak kali. Untuk bulan ni ada dua hari. Satunya hari Senin Esok, yang kedua Khamis Lusa Tulat. Dua hari ni tanda selalu untuk bulan Zulhijjah nak katuk banci. Nak katuk banci di bulan ni, di tahun ni. Pit yod, apa yang panggil pit yod, radab. Dadab B ni, hari Khamis Esok Lusa Beta weh. Beta rasa nak buka gapo boleh. Haa, no. Dibuka gapo no. Haa, tu dia ni. Mana kita utuk di pagi ni, deh, hak 300 saya tutup. Saya nak buka pula Esok, ataupun saya buka selalu hari ni bagi mereka yang suka tu tak. Batal pula. Haa, batal pula ni saya pergi cek kemarin tu tak. Sebuah pondok tu kena guna duit RM4,048. Haa, nanti kita siapa berasa ingin nak hari ni selalu pun tak ada gapo. Haa, saya pergi ambil dah kemarin straight. Nak lagi 19 kali RM4,048. InsyaAllah. Siapa yang ingin boleh, tak ada gapo. Haa, tu dia deh. Jadi hak utut hak 300 tu saya tutup. Haa, saya nak terima pula lepas pada ni. Sebuah pondok tu pakai batanya RM4,048 kalau saya ambil kemarin. Nak lagi 19 kali RM4,048. Nanti tengok insyaAllah siapa yang ingin boleh. Alhamdulillah Allah tidak. Maka saya nak pesan lah, kalau saya tak ada pun hak saya royak ni boleh juga kepada saya. Sebabnya saya wasiat dah. Saya wasiat dah. Mula babo ya pesan kata kita kena ada wasiat. Kalau orang mati tidak ada wasiat ni, bimbel takut nak cakap tak boleh. Bila kita duduk di kubur ni, orang ni mari, orang ni mari kat dah weh, pakat mari supaya klik Mekah zaman dulu gitu. Supaya klik Mekah zaman dulu eh, Masya Allah. Orang klik Mekah zaman dulu. Tadi ya. Orang klik Mekah zaman ni pakat mari menawak. Allah, Masya Allah. Orang un pula 1,000 ni, Masya Allah. 1,000 dua kali pagi ni, alhamdulillah. Masya Allah. Nanti kita doa lah kepada dia. Semualah bukan 1,000. Nekok pun tak apalah. Kita doa supaya Allah bayar. Supaya Allah bayar. Sebab kita wibutai ni, kita bayar. We tu have bayar di akhirat Esok. Bi anna lahumul jannah. Dengan bahawasanya syurgalah bagi mereka itu. Syurgalah bagi mereka itu. Bi anna lahumul jannah. Allah ibadah. Ha, Masya Allah kat TV berkat doa buat kita semua. Saya dah kata dah, minta lah, minta doa dengan Allah tu buka banyak lagi hamba dia hak kaya-kaya hartawan, banyak lagi minta tu buka mereka dah keadah weh, keadah kita dah cenuk alhamdulillah. Ha, doa lah keadah, doa lah keadah dengan Quran semua. Lebih lagi tok guru Quran weh. Oleh bilik saya ni ramai juga guru Quran. Guru tak Quran pun ramai. Saya bukan tu guru. Minta tolong demo doa wib jaya. Alhamdulillah. Minta tolong wib doa. Deh. Ha, siapa nak mula boleh hari ni? Siapa nak mula? 4,040 lah pekut 4,005 lah. 4,050 kot tu batas sebuah-sebuah pondok tu. Kena guna 4,050 kot. Mudah-mudahan kata kurang 2 kot.
4048 ekor. Ha batu cak gajah. Sini ya 93 ekor, sekeping hak 5 kaki. Kalau pergi beli jalan 90. Kalau pergi beli sini 93. Ha, bindiklah kata 93 ya wi, harga fisik 93 ya kata kemarin. Ha, deh bagi orang yang suka ha boleh. Ha, kawan nak sekeping ya weh. Tak apa, sekeping pun tak apa. Ha, mudah-mudahan terduh kita. Terduh kita, payung kita. Ha, insya-Allah. Deh, insya-Allah semua hak saya sebut saat ni tu pakat baca belaka 10 kali lepas daripada sembahyang maghrib. 10 kali lepas daripada sembahyang maghrib. Insya-Allah. Ha, lepas pada maghrib kita sembahyang, kita selawat deh. Kita ulang pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi adadi kulli harfin jara bihil qalam. Insya-Allah. Ha, saya tu Saya ni gini, ha. Yang warna biru depan nombor ekon babo tu. Ha, gapo nama yang biru? Tak payah. Kak Norma tanya yang warna biru depan nombor ekon babo tu gapo? Loko dia, loko Krung Thai. Laguana. Tak payah. Ah, nombor dia, nombor akaun ke lagu mana? Kan kat Nurul jawab dia mau tanya apa tu. Ha, 907 193 09 9 ni. Ha, tu nombor akaun hak yang hak dia mau oh, masuk dalam nombor ni lah. 907 193 09 9 ni. Ha, 3 kita baca lagu ni. 907 193 09 9 06 96. InsyaAllah kita semua kita pakat baca nah. Saya ijazah semua kepada FC saya dan juga hak buka FC pun supalah hak dok dengar di waktu sekarang eh. Ko hak dengar di belakang eh. Saya ijazah semua selalu insyaAllah. Mudah ceritakan kepada oh Krung Thai. Krung Thai bukan Krung Tip, Krung Thai. Dia buat gedo biasa tu Krung Thai. Dia panggil gapo gedo Malaysia Krung Thai eh. Jadi ada. Masya-Allah. Tadi ya. Saya duk tunggu hak Malaysia kat Nurul dak. Lepas tu dia dapat dijawab pe kata oh tak leh. Mula dia sanggup tapi buat akhir-akhir dia tak sanggup pula. Biarlah. Biarlah. Deh, tak apa. Dia panggil semua tu menjadi hikmah untuk nak semangat kepada saya. Dia semangat. Ya kita ni dak. Kalau kita buat kerja gapo-gapo tak ada rekan dia tak ada semangat. Bahasa mana saya ni? Tak ada semangat untuk nak dapat din run deh. Lagu tu. Kalau ada demo kan kata sekiranya orang semangat selalu nak buat minta ha kau kuat kau berdoa kau kuat kau doa jadi kau tu anda tu hal dia sabit dia ada gear power naik bukit dia ada gear power dia kita cocek gear tu ha naje masya-Allah dia kanah dia ha kanah dia buat amal dah tapi oleh kerana mari terdengar di telinga tu saya dah berasa kata kita ramai-ramai ni banyak lagi orang tak ada baca kelebihan dia ni tanda selalu mata alal iman hak ni lah hak ni lah hak lebih mahal daripada gapo-gapo lagi haa hak ni lah lebih mahal daripada gapo-gapo lagi kerana semua lah Allah, mana keadaan kita di sana weh, keadaan kita mahir ni. Mana keadaan, cuba tekan sikit keadaan weh. Keadaan kita di mahir ni, masuk ke dak ni. Kota Baru ni. Haa, Kota Baru Thailand ni. Haa, mana Facebook keadaan ni.
Ha, sapa lagi sapu-sapu kat dah tu. Sapa dah berkali. Ha, tu dia deh. Siapa baca hak ni tu? Mata alal iman. Mati atas iman. Hak ni saya dok nak. Hak semua bukan saya dok saja dok semua. Hey. Tak ada arti hidup 1,000 tahun. Kalau tak semaya, walaupun hidup 1,000 tahun, kalau tak sembahyang, apakah gunanya? Oh, itulah lagu tu. Tapi kalau 10,000 tahun pun tak ada guna dah. Kalau pergi mati atas ghairil iman, tak ada guna dah. Tak usah kata 1,000 tahun. 100,000 tahun pun. Lelagu, lelak syik, anak syik tu dah. Walaupun hidup 1,000 tahun. Ha, tu dia. Apakah gunanya kalau tak sembahyang? Kalau tak sembahyang, walaupun hidup 1,000 tahun. 1,000 tahun tak ada. Mereka 2-3 orang. Ya, 2-3 orang tu. Ya, tu ada. Nabi Nuh, hak 1,000 tahun. Lepas tu, hak tak ingat. Hak saya tak ingat tu, tak ada banyak orang. Tak sampai 1,000 orang. Ya, orang umur 1,000 tahun. Walaupun hidup 1,000 tahun, apa tah gunanya kalau tak sembahyang? Tapi apa tah guna lagi? Mana tak ada guna langsung. Kalau orang hidup 1,000, 2,000, 100 tahun, apa? 1,000 tahun, 100,000 pun, kalau mata ala ghairil iman. Sungguh tu. Tu dia. Siapa hati kata tak sungguh? Orang tu kata tak sungguh. Orang tu tak sungguh. Ha, siapa orang tu kata, saya tak ada dosa. Ha, siap orang tu berdosa. Saya tak ada berdosa ni. Dia kata gitu, saya tak ada berdosa. Orang tu kata saya tak berdosa, orang tu dosa. Kam lang rian yu kam apa? Ya, tak apa. Haa, tu baidah. Haa, kecut lew. Haa, kalau gitu, kecut lew. Te'an. Haa, baca dah gitu. Cut lew, te'an lew ruyang. Cut lew, lepas tu an lew ruyang. Sungguh Tuan Guru. Kenapa? Ni Nurman kata sungguh. Oh, sungguh royak ni. Haa, tu dia. Sampai pihak kata jeladah. Oh, jeladah dah royak ni. Pihak kata jeladah. Lalu dia kena atas nakak dia. Jeladah, dia kata. Oh, jeladah dah royak ni. Hak sungguh dah ni. Tak kena dia bahau lelai-lelai ni. Lepas mana lah ni. Hei, tu dia deh. Mata alal iman. Orang ni wajib mati di atas iman. Cuba tanah kata dia. Tanda berlaku. Hak kita ada buat amal ni. Gapo kata. Hak sahabat. Bagi jadi perakan kita. Dunia ni Allah. Ada berisat. Perakan. 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 Berisat. Mitang berisat. Lai berisat. Untuk nak perakan. Perakan hidup ya tu. Perakan ciwit tu ya. Hak demo dok kecil tu. Perakan ciwit tu. Bila kita mati. Dia boleh ke demo tu. Bukan boleh kita sangat tu. Boleh ke demo orang hidup tu lah. Tengok orang mari sehari dua. Boleh 5 juta. Boleh 5 juta. Lepas tu dia nak masuk sejik. Saya tak ambuh. Dia kata nak masuk sejik babak. Ay miau. Tak sah ha? Kalau duit perakan tak sah. Tak sah. Lepas tu bomolet sejik pun nak sudah. Ada 5% dah. Demo dek cipai sikit-sikit dah. Ada satu orang. Suami dia mati. Bukan. Isteri mati. Isteri ke suami eh. Sebab tu. Boleh 5 juta. You know what hari nak masuk sejik. Saya tak say. Kata ginilah. Saya tak say. Sebab saya sudah dah. Sebenar saya tak say tu. Ya duitnya banyak karo lagi. Kalau nak buat tu ke. Ambar tak ambar tu banyak karo lagi. Tapi saya tak say lah. Sebab terlebat dengan. Lebat dengan perakan ciwit ke apa tu tak si. Tak usah orang hari lah. Kalau hak biasa tu tak si. Sebab orang nak orang hari dah banyak tu. Tapi saya tak si. Tu dia lah. Tu dia. Ada satu orang yang orang hari duit Malaysia kat Nurul. Tapi hak dia jual zamin tu. Dia nak tambah tak leh kepada orang hak beli barang dia lebih. Dia pergi tambah orang hantar duit dia lebih. Dia ada je. Dia masuk sejik tapi saya tak taruh lagi dia. Tak ada masuk lagi dia. Siap.
duit Malaysia. Masya-Allah, sedia deh. Cukup. Inilah. Lepas tu pakat ijazah semua. So deh. Ni orang panggil persiapan nak we masuk tahun baru kita esok lusa tulat tuling. Persiapan untuk nak menghadapi tahun baru insya-Allah. InsyaAllah sehari dua lagi kita akan buat naik doa di depan ni lah. Doa tahun baru. Lo ni ngapa bila-bila? Oh, dia naik tahun baru pakat buh lah. Pakat pos. Tak apa. Pos doa akhir tahun. Doa awal tahun. InsyaAllah. Semoga-moga kita dapat selamat daripada tipuan syaitan. Ingat molek kanah kita dia. Syaitan kata kan, la urwiyannahum ajma'in. Aku nak tipu semua. Masya Allah. Nak tipu semua. La urwiyannahum ajma'in. Aku nak tipu semua. Masya Allah. Ha, buat hubak sikit. Nak tipu semua. Allah. Tuhan pun ni izin dia. Tuhan ni ish. Mutbat Allah Ta'ala ni ish. Kadang kita fikir tak siapa. Ya hatta Rasul mari, gan ya hatta Iblis syaitan mari. Hatta Musa mari, hatta Fir'aun dulu tak? Mana tak apalah Fir'aun dulu pun tak apa sebab dia panggil hatta seteru. Numruk, Ibrahim Numruk. Ada Iblis. Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab. Ubay bin Khalaf, Abdullah bin Ubay bin Khalaf. Ha tu dia. Kukeng, hak tu hatta mari. Ni botbat Allah Taala yang panggil pelakon Tuhan ni dak. Sebab itulah dia ada benda baik ada selalu. Bila kita nak buat benda comel ada orang kan selalu. Ini orang panggil apa ni? Sunnatullah. Orang panggil boribut Allah Ridwan Daud. Boribut Allah Taala ni ialah lagu itulah. Sambil terpuak kita semua nak buat molek, buatlah. Walau orang kan tu beribut Allah Ta'ala. Ya hatta lagu tu mari. Tu dia. Nak buka kiraati pun demo. Kata nak buka gapo mengaji Fatihah pun demo. Kata beribut je lagu tu. Tu dia deh. Tak usah dia buat. Tak usah dia buat gapo. Dia buat kira sangatlah. Jalan ke sudah denato lui to lui 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 insyaallah deh amal kita pun lui telat lui gi wala syaitan kata nyak no lalu tu dia ngaji nyak no lalu semayes nyak no lalu syaitan kita aku tak tahu hak mun kata tu aku tak dengar hak mun kata tu lui gi insyaallah. Gini weh. Puak kita gini. Kita tepuk dada lah. Ambil tangan kanan tak di dada. Aku ni. Selagi mana aku ni. Selagi mana kaki kanan aku tak jijak benda syurga. Selama tu aku tak berhenti buat kebaikan. Selama tu aku tak berhenti buat kebajikan. Ikut kebajikan rupa mana tak ada kira. Tu dia. Rupa peklan rupa, tarkan rupa, harta rupa, belanja lagu mana, rang apa. Aku tak berhenti selama aku tak jijak. Kaki kanan aku tak jijak kepada benda syurga Allah. Selama tu aku tak berhenti kerja benda baik. Cuba takak, we kemas. Yeah. Demo nak kata gano. Nak kan beg mana? Mai care. Orang saya panggil mai care. Syaitan nak tipu lah mana? Tipu kerja dia. Kerja dia. Masya Allah. Tadi ada. Maka, insya Allah. Maka, untuk di pagi ni tu, saya minta lah. Minta lah semua saat ni tu. Deh, saya nak menyampaikan hak-hak dengan telinga saya semalam ni. Pakat kita bacalah. Sebelum daripada nak cakap gapo-gapo beta deh. Lepas kita semayang maghrib, janganlah kita guna masa we perih eh. Allah, kadang-kadang tapi sampai lo ni yang muncul juga beta ni orang dia buat kuliah mengerik deh. Sudah pada semayang maghrib, ambil telefon tu cagak situ, gitu kaya deh. Dengar juga sepatah dua.
dengar juga sikit sebanyak. Tadi. Tadi ada. Saya berasa noi cai juga di setengah-setengah orang tu dak pakai semua. Anak-anak hak ceridi, yo hatta ko dunia. Hak kurang ceridi, hatta ko akhirat. Berasa noi cai berasa. Ha dak noi cai sore, hak ceridi-ceridi oh, Amerika. Jeruk hatta ngaji bak ke duniaan, fikir dunia ni. Ambil hak ceridi fikir dunia, ambil tak ceridi fikir akhirat. Hak ni saya noi cai sungguh. Tapi ni apa boleh? Anak buat apa boleh? Anak demo tu, nak buat apa boleh? Itu dia. So, tak ada arah. Anak 2, 3, 4 orang. Muhammad tak ada seorang habuk. Anak 2, 3, 4 orang ni, nama Muhammad tak ada seorang habuk. Siapa hati tu? Sabit Nabi murid, Nabi kata, faqad jafani. Orang tu tengok tu. Orang tu tengok tu. Anak 2, 3, 4 orang tak ada seorang habuk nama supaya nama aku, Masya Allah. Oh, anak dia 2, 3, 4 orang laki-laki dia tak ada nama Muhammad. Orang ni don teruat sob di akhirat esok. Sebab Nabi kata dah, faqad jafani. Semacam mana orang pergi ke Mekah tak ada pergi Madinah. Orang pergi Mekah tak pergi Madinah, Nabi kata faqad jafani. Orang tu kasar tengok orang tu, mari dah buat apa, mari dah buat apa, tak mari dah aku gatik di Madinah ni, mu mari dah tinggal tanah tanah air dah, lakah bukit lakah laut, mari ziarah Mekah gano, tak mari ziarah kepada aku ni. Terima kasih banyak kepada Kak Nurul kita deh. Ha, siapa lagi tak ingat Kep Nacho ambil? Oh, mudahlah Kep Nacho iPad ni. Ha, orang ada iPad, orang ada duit ke apa, beli iPad weh, beli hop besar ya, iPad je besar. Ha, tu iPad je besarnya mudah tengok. Pak aku pun dia boleh besar. Muka weh habis aku dia tu. Allah deh. Ha, tu dia orang ada, tolong sokong orang tak ada katik. Ha, maknanya boleh kita ni dah guna alat ni. Ni, hak depan saya ni pak utih ni. Tu dia ada. Pak buah ni. Untuk nak keracai siang ni. Ya, cukup lah. Cap lew, ha. Kalau gitu, Kak Ayah kata, cap lew tu, cap dah. Ha, maka, kita pakat terima kasih lah kepada Nasri dan juga kepada Kak Nurul kita. Walaupun dia sibuk, ha, tapi dia tak tinggal kita semua ni. Terima kasih lah kepada beliau yang ada ambil pinhu pintar kepada kita semua. InsyaAllah esok hari saya nak buka lah. Ha, untuk 300 tu kita tutup lah hari ni. Tapi nak ulang hari juga tak ada masalah. Ha, orang ada, dia orang ada lebih gapo, le poket lebih le gapo tu dah taruh saja je, tak ada guna. Ulang hari ada guna, boleh, tak ada gapo. Esok ni kita buka lah. Ha, siapa ingin berasa nak stok pun boleh. 4,050 kop sebuah pondok, kena pakai bata cat gajah biru, biru ni biru muk, ha, biru muk dia, dan 93 kop sekeping kun dengan 44 keping, ada dalam lebih kurangnya 4,048 kop. Ha, siapa yang berasa nak mula hari ni selalu pun ya boleh, tak ada apa, belalah aku nak mula hari ni, aku takut tak ada esok. Sebab kita naknya 29 orang ya. 29 orang ya. Orang saya nak hak biasa stok tu lah. Kalau suka biasa stok tu 29 orang ya. Ha, bukan tak nak siapa sebab ada orang widah ni dak. Ha, tapi kalau lebih kita tambah. Lebih kita tambah. Saya temik saya 20 putih pondok. Kalau lagi lebih akan buat 21 23 24. Ha, tu je deh. Siapa yang berasa nak buat, belalah aku nak sore, sore aku nak sore sebuah bata tu mudah-mudah tadi kita dengar salah seorang ahli ceramah kita dah. Saya puji lah, saya titang sama dia. Dia kata, ha, dia kata apa, ha, kita nak bayar luah pria bui sikit. Dia kata gitu, tapi saya patah lah, tapi makna kata saya titang sama.
Jadi cop perkataan dia kata tu. Nak bayar luah. Nak terduh tu luah. Tapi bui sikit tak luah juga. Betul seling dia kata. Sebab Nabi kata, kullum ri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap seorang ni di bawah bayang sedekah. Itu dia. Seorang ni di bawah bayang sedekah. Kaya. Orang sedekah luah. Banyak je luah. Betul. Payung anak kita halus. Saya ambil payung je halus. Basah. Ujian lebat. Mari ambil payung anak ada besar 2-3 jekal je. Basah perak. Apa kita besar. Ambil payung anak halus je. Basah serak. Lah, kita gambar hak salah seorang daripada ahli ceramah kita dia sebut kata payun apa bayi nak hak besar dia buat bayi halus dia bayi nak luah patu ambil payung hak halus dia basah ha nampak weh ha oleh jadi demikian ha berasa siapa yang berasa nak ha belalah aku nak buat hari ni aku takut tak ada esok tak ada lusa tapi supaya saat ni lah supaya kita buka saat ni dah saya nak 50 putong tu lebih lah ha sudah je tak sampai 2 je kali cukup 50 putong ha je oh saya nak sekeping ya tak ada gampang sekeping pun boleh sekeping 2 pun boleh tak ada masalah cukuplah untuk di pagi ni saya terima kasih semua ha dan saya doa lah kepada Allah supaya Tuhan bayarlah kita gerbekan harta kita, masa kita, tubuh kita di hari ni. Dah, minta we Tuhan belilah dengan syurga dan Tuhan bayarlah dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan lupalah setiap-tiap malam dah. Ha, kita royak pian ni terpaksa juga sebab malam kare kita kecek betul lain pula. Jadi akhir surah Ali Imran tiap-tiap malam ni ya kita ni kita kena ambil lagu mana kat ayah ni. Ya kita nak berdiri malas sampai cerah ni kita tak mampu. Saya lah FC saya ni banyak orang mampu berdiri malas sampai cerah. Tapi saya ni malah. Saya ni malah. Kecek saja buat tak. Pas nak buat lah mana. We boleh gatik dalam hadap malah ni. Nak buat gano nak we boleh gatik pahala. No. Buat tak mampu. Gini. Nabi kita ajar satu jalan. Siapa yang baca 10 ayat daripada akhir surah Ali Imran. Ha, tanda molek. Siapa yang baca 10 ayat daripada akhir surah Ali Imran. Ha, tu dia. Tiap-tiap malam. Ini orang panggil tang om. Satu bagai tang om. Kita nak. We to have to leh bagi orang tu qiyamulailah. Berdiri malas semua ni kita tak mampu kita kena tidur betah ni tak gitu ke betah kita nak berdiri malas ambil semenjak dia mengorek sampai ke subuh dahlah tahulah saya pakai dok dahlah tapi nak buatlah mana we boleh nak we dapat nak we boleh qiyamulailah berdiri semalam mi ni nak buat tak boleh. Bahkan ada orang dah mencorak di rumah Usman buat kita gini weh kita jangan tidur malam kita pakat poso tiap hari buat kita corak dah weh corak pergi dalam corak program kita nak buat gapo-gapo tu lah di sejik tu buat suk sehati kot corak nak tidur saya tidur dengan isteri buat je lah nak poso tiap hari nak semaya sampai cerah tak saya tidur dengan isteri buat besar lah buat ni hidup syarat Umar Usman akhirnya orang panggil ruah apa ruah bocor berita tu bocor siapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi centua mari bunyi khobah tak comel mana ni panggil mari Nabi kita panggil, sahabat ngakulah. Ya tak apa kita, sahabat yang mengaku. Ya Rasulullah, saya dah buat projek. Nak semaya sampai gelap, sampai cerah. Nak poso setiap hari. Nak semaya sampai cerah.
tak saya tidur dengan isteri. Gitu. Ha. Hei, Nabi kata, siapa lagi nak lebih daripada aku? Aku ni aku tidur, aku makan, aku puasa, aku buka, aku puasa, ada tak puasa. Ada tidur dengan isteri, ada jaga, ada tidur, ada jaga. Gana mu potong ni? Gana napa nak besar selipa pada kaki ni? Ha, Nabi marah. Deh, tu dia Nabi marah. Weh, Kak Nurul, oh, saya tak mampu. Iyalah. Kalau Kak Nurul tak mampu, saya 10 kali tak mampu lagi lah. Tu dia. Lalu tu lah, rangat. Tu. Rangat lagu mana? Sampai ke hari ni tak boleh. Sampai ke hari ni tak boleh. Program tu Nabi mai sin anumat, Nabi tak sin ke ayah tu. Tak sin lagu tu. Tapi kita nak juga, supaya dengan berdiri semalam, main nak juga, buat lah. Baca 10 ayat, tanda. Baca 10 ayat, akhir surah Ali Imran. Akhir surah Ali Imran. Ha, tu dia. Masya Allah. Akhir surah Ali Imran. Tu dia. Ha, baca tu. Ambil di innal inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sapa di Nuh? Sapa di Nuh? Innallaha sari'ul hisab. Pada Nuh. La'allakum tuflihun ya ayyuhalladhina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Itu dia. Masya Allah. Suruh tidur. Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. InsyaAllah. Semua buat kita semua. Kita sising tangan baju. Kita pakat baca lah setiap malam, setiap malam. Akhir surah Ali Imran. 10 ayat. Ambil di inna fi khalqis samawat. Sapa di? Wattakullaha la'allakum tuplihun. Malaikat tulis kepada kitanya. Seolah kita berdiri semayang malam sampai cerah ke anak kita. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tulis semua. InsyaAllah saya nak buat. InsyaAllah saya nak baca dah. InsyaAllah saya nak amal dah. Tahun baru dah. Umur saya ni buruk banyak dah. Saya nak baru dah. Nak baru dah amalan saya. Umur nak baru lagu mana keburuk mata ni. Nak baru amalan dah. Nak tambah amalan. Nak baru amalan. Nak wicomi amalan. Nabi kata, wahasuna amaluhu. InsyaAllah. Ya, masa kita lebih banyak dah. Maaflah kepada kamu ibu dan bapa yang dikasihi sekalian. Untuk di pagi ni, saya gunakan masa tu hampir-hampir dah. Sejam setengah dekat lebih dah. Ha, maka ucap jutaan terima kasih. Dan maaflah kepada kamu ibu dan bapa semua. InsyaAllah. Ha, InsyaAllah kita dah amal, kita boleh amal. Dan amanat lewkah. Ya, terima kasih kat ni kita. Ha, maka kat ni kata nak mari hari ni. Boleh. Ha, siapa yang ambil sapu ada berasa nak serah tu, ha, telefon marilah, nak on mari pun tak apa, ha, tapi minta izin dengan tuan boleh tak, minta izin dengan tuan dia on mari, ha, boleh kalau rasa tak seduak, ha, deh, ha, orang panggil sibuk lah masa ke apa tu, ha, boleh. Ha, untuk di pagi ni kita sudahlah setakat ni. Jazahumullahul khaira. Allahumma adkhilna wa iyyahum al jannata. اللهم أدخلنا وإياهم الجنة اللهم أدخلنا وإياهم الجنة آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. 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 اللهم صل على سيدنا محمد.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan samadan, lam yattakhid sahibatan wala walada, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, kami sampaikanlah pahala selawat kami, pahala tazkirah kami ya Allah. Mulai tazkirah kami jam pukul 5.40 ya Allah, sekiranya sebanyak mana yang akan nak bui kepada kami pahala ya Allah. Kami niat hadiah kepada ibu bapa tok nenek kami, sebelah balik ibu dan sebelah balik ayah dan juga tok nenek FC kami semua ya Allah. Sebab mereka ada tok nenek belaka ya Allah Taala ya Allah. Ada tok nenek belaka FC kami semua ni. Kami hadiahkan pahala kami semua ni kepada amu, kepada semua, kepada junjungan kami dulu. Kepada junjungan kami, Nabi kami, kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dan kepada semua, mula kepada semua syuhada, kepada semua anbiya, semua al-mursalin, semua asyuhada, semua as-salihin, semua al-ulama al-amilin, pada semua al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minati ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, 99 orang di pagi ni ya Allah, mereka yang sudah on maridah ya Allah, ada sekuk, ada dua kuk, ada 1,000, ada 200, ada 300, ada 1,000, ada banyak perkara ni ya Allah. Kamulah yang tahu niat mereka itu ya Allah. Akan belilah, akan bayarlah, akan belilah, akan bayarlah ya Allah, dengan cerga kamu 7 lapis-lapis. Mu nak beri hak mana, mu nak bayar dengan cerga hak mana. Jannatul Firdaus pun tak apa, Jannatul Khuldi pun tak apa, Jannatul Adnin pun tak apa, Jannatul Salam pun tak apa, Daril Qarat pun tak apa, Jannati apa sahaja ya Allah.
mubayalah kepada kami semua dengan kemegahan bulan ni, bulan Zulhijjah, ya Allah, ada tak berapa hari dah, lebih kurang 5 ni hari lagi akan hijrah lah kita kepada tahun baru Islam. Selamat tinggal dengan tahun buruk, tahun dulu Zulhijjah, kita akan menemuikan tahun baru, ya Allah, ya Tuhan kami. Janganlah akan bui kepada kami baru tahun sahaja, ya Allah, tapi amal kami buruk, niat kami buruk, niat kami tak comel, ya Allah. Pakaian kami hak zahir biarlah, baju buruk biarlah, kain buruk biarlah, tapi amal kami, kamu jangan membiarkan we buruk, niat kami buruk, hati kami, ya Allah, kami tak sih. Oleh yang demikian, bila masuk tahun baru dah, ya Allah, akan tolonglah, tolong barulah niat kami, barulah update lah akan segala amal-amal kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Taufiklah pada kami, ya Allah, untuk kami cerita kepada FC kami ramai ni, berata-rata orang ni, untuk mereka membaharukan, untuk mereka menambahkan kebaikan mereka itu, ya Allah. Sekiranya mereka nak buat tak boleh di tahun ni, we mereka buat boleh di tahun depan, ya Allah. Ada lebih kurang 5 ni hari lagi, hari Ahad ni akan habis tahun ini, ya Allah. Hari ni hari Ahad, tak lakah pada seminggu dah, ya Allah, nak habis dah bulan ni. Oleh yang demikian, walaupun habis bulan ni, walaupun habis bulan ni, tapi umur kami, engkau jangan beri habis lagi, ya Allah, sebab kami nak kebaikan terbanyak lagi, dan juga kejahatan kami tu masih banyak lagi yang kami dah buat, yang kami dah buat kami tidak tahu, kami tidak dapat maklumat lagu mana, ya Allah, mu terima kau tidak, mu ampun kau tidak kejahatan kami ni. Oleh yang demikian, ampunlah dosa kami semua, ya Allah, akan merdekalah kami semua, ya Allah, daripada neraka kamu. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina wa abnaina wa banatina wa ahlina wa man lahu haqqun alaina wal muslimina minan nar wal muslimina minan nar, ya Allah, dekolah, lepahlah kami semua, ya Allah, lepahlah kami semua, ya Allah, ibu bapa kami, ibu bapa tu nenek kami semua, le ibu le ayah semua, FC kami semua ni, dan juga ikhwanina, saudara kami, saudara lelaki, saudara perempuan, anak kami lelaki, anak kami perempuan, anak FC kami lelaki, anak FC kami perempuan semua ni, dan ahli semua, dan mereka yang lahu hakun alaina, mereka yang ada hak di atas kami kena bayar, ya Allah. FC kami ni banyak lagi mereka yang dekat hutan, ya Allah, mereka yang berhutan belum lagi lepas bayar, ya Allah, maka wajib di atas mereka kena bayar, tapi mereka tidak ada lagi di hari ni, ya Allah, akan beri dulu, akan bagi dulu, ampunkanlah dosa-dosa tuai hutan hak mereka yang berhutan belum sempat bayar lagi, ya Allah, muapunlah, muapunlah dosa mereka itu, ya Allah, dengan sebab kami, FC kami ramai lagi mereka tak terbayar hutan, sedangkan wajib kena bayar, mereka tahu dah, tapi sebelum daripada mereka nak bayar hutang, ya Allah, akan ampun dulu dosa tuai hutang sebanyak mana, berapa orang hak mereka yang berhutang, ya Allah, hak Islam semua, hak mukmin, akan tolong ampunlah dosa dia, maaflah dosa dia, ya Allah. Habis bulan Zulhijjah, habis tahun buruk ni, we habislah kejahatan kita, mudah-mudahan kita dapat baukan semua pahala kita, semua akan dibaharukan, ditambahkan, diupdatekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala ta'atik, sabbit qulubana ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawil umurana ala ta'atika wa zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qarribna wa 'ani sharri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ja'al آخر كلامنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.